Nih bang, air kemas. Badannya capek. Alah, alasan udah banyak duit nih. Iya, tutup pula. Aku mau dandan tuh. Antri dari tadi, aku bujuk-bujuk dia. Gak mau pula dia buka. Banyak duit nih, duit banyak duit nih. Banyak duit ya. Gini bang, ngomong-ngomong dia salah. Salah. Biasa pajak. Pajak biasa bulanan. Oh, orang Indonesia harus taat pajak. Oh, biasa iya. Bang, pajak bulanan. Oh, gitu. Untuk keamanan wilayah sini. Iya, biasa. Jadi Abang kalau tinggal di wilayah sini kan aman. Iya, no. Oke. Okay. Nah, gitu, Bang. Jadi warga Indonesia itu harus taat preman. Iya, supaya aman di sini ya kan? Aman kan kita kan? Aman kan? Bengkel resmi enak. Yang penting itu semua sinergi, ya kan? Kita pengenak, sama-sama. Motornya roboh. Oke, yuk kita roboh tuh. Jalan yang ya. Udah ngajak pergi jalan-jalan nih, soalnya ya. Aduh, gimana nih, bos? Kok bisa roboh motor itu? Oh, enggak ikhlas apa ini? Ikhlas kan? Ikhlas kan? Wah. Ikhlas. Ini cuma ngabar. Roboh ini gara-gara ambles ya. Yuk, terima kasih yuk. Indonesia tuh harus taat pajak kepada preman. Nah, gitu ya. Kan aman tinggal di sini. Kan aman kan, Bu ya? Itulah contoh-contoh warga yang baik taat sama preman biar aman. Oke, Bos. Oke. Makasih ya. Oke, Bos. Oke, Len. Bulan depan ya. Jangan lupa bulan depan siapin uangnya. Ya kalah doang ya, Om. Tetangga yang kenal ini. Nanti sore lah baru jalan-jalan ke tetangga. Sambil ngundang untuk doa. Sambil nunggu apa? Keluarga dari sana yang nganter-nganter barang. Tinggal satu motor lagi. Ya, mudah-mudahan aja di sini kerasan betah kita. Intinya anak-anak yang kan harus betah. Tapi termasuk murah juga nih rumahnya dibeli. Untung juga saya beli tanah di sini. Mana ini bos? Kursi baru pindah ini bang. Belum ada ya kursi gitu belum ada. Apa. Kita mau duduk di lantai. Dari mana nih? Nah, biasa bos. Ini bagian bulan. Mak kursi. Ambil kursi lah. Ah, sekalian kopinya. Ini udah lama nggak ngopi. Belum nyampe nih. Kursi ini belum nyampe. Ambil kursi. Masa ada tamu kok dibiarkan nganggur. Jangan lupa ya kopinya udah lama ini nggak ngopi. Belum ada kompor nih bang. Ah. Kangen nih buatan mana? Kopi bos nih. Udah lama gak ngopi nih, udah panas nih. Baru pindahan lu ada masih di dalam. Nah gitu kan enak. Ada kursi. Ini gimana ini lagi nih? Ngangkut nih. Nah. Ini pintu juga dibuka lah, ada tamu kok. Separuh pintunya.
putar balik. Nah, dari mana, Bang? Biasa, Kang, tarikan bulanan biasa. Iya, amanan. Udah santai aja dulu, yang penting dulu. Itu aja dulu. Ini masih sarungan, ini baru. Iya. Beres-beres ini baru pindahan. Ya, bikin kopi lah kita. Iya, ini ya, udah jauh nih kita. Sampai baru datang sini kan? Iya, baru ya, pindahan. Iyalah, ini. Tahu orang kita biasa ke sini kok. Makanya saya tengok-tengok orang baru nih, makanya tanya-tanya kan. Dari mana, Bang? Biasa, Bang. Tarian bulanan. Sampai kan tinggal di sini nanti dapat juga. Iya, jadi maksudnya tarian bulanan itu apa? Ya, buat salah, Bang. Biasa lah, kita kan di sini. Ya, kan enggak dikasih tahu sama yang tuan rumah dulunya. Harus tahu dulu unsur-unsurnya, kegiatan untuk apa, kan? Nah, di sini pembangunan apa untuk apa? Ya, kita di sini kan penarikan untuk keamanan di wilayah sini. Nah, tapi ini areal ini aman, ini kampung nih. Ya, ya, iya, kita kan kita tidak tahu ada musibah datang apa aja. Maka dari sini ya sebagai warga ya pas partisipasi lah kepada kita. Ya. Untuk keamanan sini loh. Iya. Udah nyaman sama orang di sini, enggak ada diganggu. Iya. Karena kita yang megang, orang itu tahu. Jadi bisa. Kalau bos kenapa-kenapa tinggal kabarin saya. Oh, gitu ya. Kan iya. Aman gitu, enak. Ya, tapi ngomong-ngomong ini kopinya ini iya, kan warnanya gimana ini? Masih di jalan ini peralatan ini nanti truk masuk nih nanti siang. Oke. Nanti siang. Ini soalnya baru kemarin saya masuk ini baru disapu-sapu sama saya. Ya Bang, udah enggak banyak cakap lah Bang. Sekarang ini aja. Langsung ke poin aja ini. Ke poin aja langsung kita dari Anda bulanan itu wajib untuk yang tinggal di sini. Ya, gini Bang ya. Kalau untuk tarian bulanan Abang kan tahu saya kan baru masuk sini kan. Ya justru ya, itu dikasih tahu baru masuk. Jadi kalau misalnya perlu untuk keamanan-keamanan gitu ya pahami dulu lah. Kalau untuk bulan ini ya belum ada gitu. Ini pun masih repot ini minah-minahan barang gitu. Seberapanya bang kayak biasa kayak banyak aja kita ini nggak nekan kayak orang-orang itu enggak iya tapi kita kan biasa untuk aman ya kan kalau ya. Nanti abang kalau saya cuma dikasih 10.000 abang nggak terima santai aja makanya itu kita minta baik-baik ini intinya kan ya tahu yang sendiri lah abang lah kira-kira untuk rokok kita cukup nah, masa ya 10.000 kan nggak mas itulah makanya di situ bang. Saya pun ini masih banyak yang perlu beresin macam lampu ini belum dipasang juga nih semuanya. Itu urusan sampean lah demi ini mau nyari orang tukang nih benerin lagi kamar mandi. Hah? Itu udah ada untuk nyari tukang. Itulah. Itu kerjakan sendiri lah, nggak usah repot-repot. Yang mau penting sampean tinggal di sini tuh aman, nggak usah banyak jaga lah. Ambil dulu. Kita ini nggak lama di sini. Paus nih. Udah lama ngopi. Belum ada bang, belum ada. Barang di sini. Posisinya gimana ini? Masih posisi kosong ini. Baru saya aja tadi habis nyapu-nyapu. Udah lah ribet kali mana? Kita enggak banyak basa-basi lah. Enggak apa-apa yang penting mana upetinya cepat. Upetinya lah. Kalau untuk upeti sekarang ini enggak ada, Bang. Kau jangan konek. Gimana? Nih abang pindah tinggal masa enggak ada persiapan. Iya, kita kan namanya baru pindahan itu emang gini, Bang. Abang pun tahu sendiri. Sebagai pendatang yang baik, nah, harusnya tahu lah macam mana untuk keamanan di sini. Abang iya. Kan tahu biasa merantau. Bagaimana beradaptasi ke saya tahu baru. Itu. Nantilah kedepan-kedepannya saya kasih. Ya, enggak bisa. Tinggalnya di sini kok mau minta besok-besok. Ya kalau ketemu lagi. Kalau untuk sekarang ini berat bang, nggak ada bang, nggak ada anggarannya, bang. Kita nggak banyak kok, kita nggak memaksa. Saya tahu. Ya, jangan tinggi-tinggi nadanya bang. Iya, saya tahu. Malah. Kita nih baik-baik ngomongnya. Emang nggak ada penekanan. Cuman kalau untuk masa bulan sekarang ini nggak ada. Untuk masa sekarang ini belum ada. Tengok motor saya aja masih bokrok gini. Belum hidupin. Ya itu kan urusan pribadi sampean. Makanya bang. Itu. Oke, gue bilangin. Ini tinggal di sini kalau tinggal tempat bapak mau, bapak tinggal bapak nenek mau. Ya kan. Saya ini tanah ini baru beli kemarin ini. Nah, kau beli mau beli rumah udah tahu, duitnya banyak. Cuma keamanan segitu tuh aja kecil kamu tuh. Enggak usah ngarep lah. Apa enggak mau pusing lagi. Pokoknya intinya enggak ada untuk uang keamanan udah kalian pulanglah dari sinilah. Gimana ini? Kita periksa apa nih? Kau dari tadi gua tengok. Saya enggak ada. Ini ada ini, Bang. Hah? Apa awal? Kosong lagi. Kita dulu lah. Kita di sini ya. Bagaimana? Sudah stop. Duduk dulu.
Duduk. Kamu enggak tahu ya? Duduk dulu. Siapa? Hah? Kau tahu siapa kita? Duduk dulu saya bilang. Kau tahu siapa saya? Iya, makanya duduk dulu. Duduk, lepas ya, lepas. Lepas. Kau minta apa? Kau minta berapa kan? Enggak banyak, kan udah aku bilang ke tadi. Ribet kali lagi. Itu kan enak, enggak tahu lah kamu ditayar dulu baru ngasih. Mau minta berapa kok? Mau minta berapa kok? Betul kok aneh, mau minta berapa? Duduk kok, duduk kok. Kata-kata. Kok tengok dulu orangnya kok? Kalau minta-minta itu tengok dulu orangnya. Iya, bang, kita nggak tahu, bang. Wah, orang lagi sibuk baru. Kok tengok itu di dalam itu? Iya, bang, iya, bang. Orang pun masih sarungan kok udah datang minta-minta. Iya, bang, bang, bang. Pergi kau dari sini. Pergi kau dari sini. Orang kok dorong apa? Tentara di sini pun masih keadaan gini. Kurang ajar preman-preman. Datang minta duit, minta kopi. Tahu siapa dia, kayaknya.